Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi. Akhirnya kita akan memulai gameplay kita tentang game Dynasty Warriors kelima. Dimana game Dynasty Warriors 5 ini merupakan game yang Watashi nanti-nantikan untuk kita tamatkan di channel ini. Karena game Dynasty Warriors 5 ini merupakan game Dynasty, bahkan game musuh pertama yang tak mainkan pertama kali ya. Dan yep, dari game inilah Watashi jatuh cinta dengan game musuh. Anyway, game Dynasty Warriors 5 ini dirilis tanggal 29 bulan Maret tahun 2005. Berselang sekitar 2 tahun berarti ya dari game sebelumnya, yaitu Dynasty Warriors keempat, di mana game DW4 rilisnya tahun 2003. Sedangkan ini 2005. Jadi ada jeda ya 2 tahun lah ya, setahun lah. Karena di tahun 2004 mereka ada rilis game Samurai Warriors kan. Anyway, seperti biasa sebelum kita mulai main gamenya, kita mau berkenalan dulu nih dengan gamenya. Dan yang pasti di game ini bakal banyak hal baru ya di combatnya maupun di modenya. Tapi kita bakal ubah jadi dua perubahan aja ya, perubahan dalam hal umum sama hal combat. Kalau hal umum itu yang ada di sini, misalnya mode-modenya gitu kan. Kalau hal combat itu di battle-nya. Nah, di sini kita mau lihat dari yang musuh mode dulu. Apakah sama dengan DW4? Beda, karena di game DW5 ini musuh mode-nya udah per karakter kembali, sama dengan di game Dynasty Warriors yang ketiga. Nah, tapi bedanya dengan DW3 juga, di sini stage-stage yang bakal ada di musuh mode-nya suatu karakter itu hanya stage yang karakter itu emang betul-betul ada di stage itu, kalaupun nggak ada tapi dibuat ada gitu dan nggak dipaksakan. Kalau di DW3 tuh ada yang dipaksakan dan ya karakter itu nggak ada story yang signifikan di stage-nya. Tapi kalau di sini dibuat semacam story tersendiri karakternya, jadi bakal tetap ada ininya lah, ada feel-nya kalau kita main di battle yang walaupun karakternya itu nggak ada di battle itu, ya minimal ada cutscene-nya lah gitu kan. Nah, jadi untuk tampilannya ya jelas beda. Kalau di DW4 kan per kingdom, di sini per karakter. Nah, untuk karakternya sendiri pun di awal game dia itu nggak di unlock semua, melainkan kita harus unlock mereka dengan cara menamatkan musuh mode karakter lain gitu ya. Seandainya kita mau dapatin Jugeliang gitu kan, kita harus mainin ya musuh mode dari karakter yang di fraksi Shu gitu. Beda dengan di DW4, kalau di DW4 itu kita nyelesain chapter, kita bisa dapatin karakter atau kita ngelakuin hal khusus di stage tertentu ya untuk dapatin suatu karakter. Kalau di sini enggak, namatin aja nanti dapat sendiri. Atau secara ininya kalau kita ya main aja gitu, asal udah tamat dapat juga nanti semua karakternya, enggak ngelakuin hal khusus. Nah, untuk karakternya sendiri kita lihat dari kerajaan Shu terlebih dahulu. Di sini ada Zhao Yun dan ada penjelasan tentang karakternya ya, penjelasan singkat. Kalau di game DW4 sama DW3 nggak ada. Yang di sini udah ada nih, a cool and brave warrior bla 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 gitu kan. Nah, di sini terus ada Guan Yu, ada Zhang Fei, ada Ma Chao, Huang Zhong, dan yang terakhir ada karakter baru yang ada di game ini yaitu Xing Chai, anaknya si Zhang Fei. Nah, nanti kita bakal menamatkan semua musuh mode dari karakter yang ada di sini ya. Dan nanti kita tamatinnya per kerajaan. Contoh pertama Zhao Yun, terus nanti dari Wei siapa, dari Wu siapa gitu. Terus kalau udah ada unlock yang other, kita mainin yang other. Jadi kita nggak tamatin per kingdom dulu, tapi per satu karakter dari satu kingdom. Nah, jadi untuk saat ini kita punya 6 karakter ya, yang dari Shu. Selanjutnya dari Wei, ada si cover boy Wei nih, Shepherd Duan. Ada penjelasannya juga. Kalau untuk Wei kita unlock, maksudnya karakter yang udah didapat, Xiao Duan, Dian Wei, Suzu atau Suchu, ada Zhang Liao, Zhen Ji, dan yang terakhir ada karakter baru yaitu Cao Pi, anaknya si Cao Cao. Jadi kurang lebih ada 6 karakter baru di sini. Dan 2 diantaranya udah kita lihat. Next di kerajaan Wu, ada si Zhou Yu, si Handsome Zhou Yu, terus ada Lu Xun, Tai Setse, ada Sun Sang Sheng, ada Sun Chuan, dan yang terakhir ada Ling Tong, anaknya Ling Chao, officer dari Wu. Nah, ini karakternya mantep nih. Dulu waktu pertama kali main G
game ini selalu pakai Ling Tong karena bagus dia nih, kombonya mantep, senjatanya juga unik, nunchaku. Nah jadi nanti ya kita bakal namatin semuanya, dan yep, hopefully kita bakal unlock juga karakter baru. Nah untuk musuh mode-nya kurang lebih gitu, per karakter, bukan per fraksi kayak di DW4. Sekarang kita lihat free mode. Untuk free mode-nya juga balik ke model free mode yang di DW3. Kenapa? Karena kalau di DW4 itu kan stage-stage-nya itu per wilayah dia. Contoh misalnya di province ini di wilayah G gitu kan. Terus nanti di wilayah itu kalau kita pilih gini bakal ada battle yang lebih spesifik gitu, yang map-nya itu ya mirip dengan battle yang ada di wilayah ini gitu. Tapi kalau di sini enggak, dia itu battle-nya itu udah map-nya beda-beda dan lokasinya beda-beda walaupun dalam satu provinsi gitu. Kayak ini, si Shui Gate sama Hulau Gate ini sama-sama di provinsi C, tapi map-nya beda gitu. Kalau di DW4 kan sama. Nah, di DW3 juga beda. Ini mirip DW3 lagi nih. Dan di sini udah teratur tanggalnya. Maksudnya ya ada dibuat tanggal dan ya lebih teratur battle-nya. Untuk pertama ini kita dapat stage-nya itu, yang stage itu cenderung stage pertama di stage musuh mode dari karakter yang udah kita unlock. Ya ini semualah stage-nya kurang lebih. Ya. Dan ini stage-nya lebih mantap lah daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Dan untuk timeline-nya pun di game DW5 ini lebih jauh daripada DW4. Ya walaupun ada Wujang Plain juga, tapi di sini ada battle baru nanti. Yang battle itu nggak ada di DW4. Nanti kita lihat. Untuk di awal game kita bisa main di Battle of G Province. Ini di DW4 ada, tapi bukan fraksi ini. Beda dia. Kalau di sini lain lagi. Battle of Liang nggak ada di DW4. Nggak terlalu banyak tentang Macau ya, tapi di sini ada karena kembali lagi per karakter musuh mode-nya, bukan per fraksi. Hello Turban Rebellion ada di DW4, DW3 ada, dan ini ya pertempuran yang memang wajib ada. Si Shui Gate di DW3 nggak ada, digabung dengan Hollow Gate-nya, tapi di sini ada, di DW4 ada juga. Di DW3 digabung dengan Hollow Gate, namanya Fan Shui Gate. Kedua, di provinsi sini ada Battle of Hollow Gate, di DW4 ada, DW3 juga ada. Battle of Jing Province, DW4 ada, DW3 ada, walaupun namanya Assault on Liu Biao. Terus yang di sini Battle of Wu Territory, DW4 ada, DW3 ada. Battle of Xiapi, DW4 ada, DW3 tidak ada Xiapi. Ya nggak ada kan. Battle of Guandu, DW4 ada, DW3 ada. Battle of Xiako, DW4 ada, DW3 nggak ada. Terus Battle of Chengdu, DW4 ada, DW3 ada. Terus yang terakhir The Invasion of Nanjong, ini di DW4 ada. Di DW3 ada juga sih, yang fraksi Wu ya, lawan orang-orang Nanman. Dan nanti kita bakal unlock lagi stage-nya kalau kita udah mainin musuh mode karakter-karakter yang belum kita unlock juga nanti. Selanjutnya ada challenge mode. Nah, challenge mode di game ini tantangannya ada yang sama dengan di game sebelumnya, tapi ada juga yang baru. Kalau time attack-nya ini sama aja, di DW4 juga ada, DW3 juga ada. Di sini kita harus mengalahkan musuh secepat mungkin ya. Ada targetnya 100 di sini. Kalau untuk rank yang pertama si Zhao Yun. Terus ada yang Rampage. Ini di DW4 ada, DW3 ada. Ini yang baru, Sudden Death. Dimana kita harus mengalahkan musuh, tapi posisinya di sini kita serang musuh one hit langsung KO, musuh juga nyerang kita one hit langsung KO. Makanya di sini Huang Zhong rekornya ya, karena dia bisa mana-mana. Nanti kita bakal mainin juga nih semua, dan hopefully kita bisa mendapatkan ranking pertama. Selanjutnya ada tantangan Bridge Melee. Ini di DW4 ada, di DW3 yang XL-nya ada nih. Kalau DW3 biasa nggak ada. Nah, di sini tantangannya kita jatuhin orang dari atas jembatan gitu ya, atau dari atas platform. Kurang lebih ada 4 di sini, nanti kita bakal main dan menjadi number 1 ya. Selanjutnya ada menu camp. Nah, menu camp ini kalau di game sebelumnya itu masuk ke dalam ensiklopedia, tapi di sini udah dipisah ensiklopedia sama yang ini isi dari camp di sini sekarang. Jadi camp ini kita bisa lihat officer, item dan bodyguard. Nah, ini officer yang sudah kita unlock, kita bisa lihat
poinnya berapa, statnya berapa. Terus kita bisa lihat itu yang ada di sudut kanan atas, berapa banyak item yang bisa kita equip dengan karakternya. Nah kalau di game ini itu semuanya sama. Kalau di awal-awal semua karakternya cuma bisa equip 2 item. Nanti kalau poinnya sudah bertambah, ranknya udah meningkat, jumlah slot itemnya juga bakal bertambah. Kalau di DW4 jumlah slot item karakternya beda-beda. Seandainya yang tipe pejuang konon lebih sedikit, kayak si Zhang Fei sama Xiao Yuan. Di sini belum unlock Xiao Yuan by the way. Kayak si Zhang Fei, Dian Wei gitu kan, tuh mereka konon 4. Tapi kalau kayak model-model Zhuge Liang, Pang Tong, Semayi, itu lebih banyak slot itemnya. Kalau di DW3 slot itemnya udah fix ada 5. Nah kalau di sini maksimalnya kalau nggak salah ada 4 atau 5 juga, nantilah kita lihat ya. Tapi semuanya sama karakternya, nggak ada beda-bedanya lagi. Nah di sini kita juga bisa lihat tadi kan model 3D karakternya. Kalau di DW4 kita cuma bisa lihat nih sewaktu kita ganti kostum karakternya di menu pilih karakter. Kalau di DW3 kita bisa lihat juga di cerita karakternya ya, yang di dalam ensiklopedia gitu. Nah di sini kita juga bisa lihat senjata-senjatanya. Di game ini untuk senjatanya beda dengan sistem DW4, tapi mirip dengan sistem DW3 sedikit. Kalau bedanya itu di DW4 kan model level senjatanya dan kita cuma bisa keep satu senjata. Nah kalau di sini kita bisa keep 4 senjata dan itu bebas, dalam artian kita bisa simpan ya. Mungkin kalau teman-teman suka koleksi senjata pertama semua ya bisa keempat-empatnya diisi dengan senjata pertama. Kalau di DW3 ya kita bisa juga punya semua senjata, baik senjata pertama sampai senjata keempat atau kelima di DW3 XL. Tapi di situ senjatanya, seandainya kita punya senjata yang pertama terus kita main di battle, kita dapat lagi senjata pertama dengan atribut berbeda. Nah itu kita harus skip salah satu. Kalau di sini enggak, itu kita bisa punya satu jenis senjata atau satu level senjata yang atributnya beda tapi slotnya beda gitu. Terus di sini senjatanya itu udah ada ini berat. Jadi ada 3 jenis, ada yang light. Kalau senjata yang light itu cenderung lebih cepat gerakannya atau attack speednya itu lebih cepat, tapi attacknya itu atau powernya itu cenderung lebih dikit juga. Kalau kita serang musuh, sekitar 75% dari damage senjatanya bisa kita kasih ke musuh. Itu senjata yang light. Kalau senjata yang medium, kayak senjata sekarang ini medium, jadi dia itu balance atau seimbang. Powernya 100% kalau kita serang musuh, tapi kecepatan serangannya pun ya biasa aja. Nah selanjutnya yang ketiga, ada senjata yang beratnya itu heavy. Nah senjata heavy ini, itu serangannya kalau kita serang musuh damage-nya 125%, tapi senjatanya berat dan attack speed-nya itu lambat. Karakternya itu bakal berat untuk mengayunkan senjatanya. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri lah mau pakai senjata yang mana nanti. Dan itu random kita dapetinnya. Kita nggak bisa tentuin tingkat weight atau berat senjatanya ya, itu random. Nah di sini juga senjatanya udah ada atribut kembali ya, nggak kayak di DW4 biasa, kecuali DW4 XL di senjata level 11 itu ada atribut juga, tapi atributnya udah fix kalau senjata level 11 kan. Kalau di sini nanti random, kecuali senjata keempat. Kalau senjata keempat atributnya itu udah fix, mirip dengan DW3 ya. Tapi kalau senjata ke-1, kedua, ketiga itu kita dapatinnya sama kayak DW3, kita dapatinnya bisa dari kota atau kita kalahin officer musuh, dan itu nanti senjatanya ada atributnya juga kayak DW3. Dan ya ada juga nanti senjata yang dia itu senjata ketiga, tapi senjata ketiga sama senjata keempat. Kalau senjata keempat udah pasti ada. Di senjata ketiga ada yang ada lambang biru, nanti di senjatanya ada juga yang nggak ada lambang biru. Apa itu lambang biru? Kalau senjata kita tuh ada lambang birunya, itu combo dari normal attack-nya itu bisa 9 kali hit. Kalau di game yang dulu kan maksimalnya cuma 6 kali hit tuh kalau serangan normal attack. Tapi kalau di game ini udah ada tambahan 3 kali hitnya lagi. Jadi dibuat mirip dengan game Samurai Warrior. Kalau game Samurai Warrior kan normal attack-nya itu
lebih banyak deh, lebih panjang kombonya dan ada finishing attack-nya. Nah, di game Dewi 5 ini udah ada combo baru dari normal attack-nya. Jadi ada tambahan 3 serangan dan serangannya itu cenderung serangan C4 karakternya. Tapi ada juga beberapa karakter yang combo ke-9-nya ini bukan C4-nya, ada juga. Tapi untuk bisa menggunakan combo yang sampai 9 combo itu, di senjatanya harus ada yang lambang biru tadi. Nantilah kalau kita udah dapat ya. Selanjutnya kita ya cuma bisa lihat itu sih. Oh, bisa lihat ini juga, berapa banyak musuh yang udah kita kalahin dengan karakter yang kita tampilin gitu ya. Kan ada Tokyo Count, terus ada model, di sini juga ada kostum yang bisa kita gerakin karakternya. Untuk kostumnya sendiri ada 4, sayangnya kostum yang Dewi 5 ada 2, terus ada kostum dari Dewi 4. Sayangnya nggak ada kostum dari Dewi 3 di sini. Next untuk item. Nah, item di game ini mirip dengan game Dewi 4, tapi ada juga item baru. Untuk yang ini yang tipe harness itu ada 5. Udah tahu kuda siapa-siapa aja pasti, karena nggak ada penambahan di sini, sama aja. Nah, terus di sini orb-nya lebih sedikit. Dan untuk dapatin orb-nya mirip dengan dapatin item unik di game sebelumnya. Kalau di game Dewi 4 untuk dapetin orb ini random, di sini enggak. Kita harus melakukan hal tertentu di stage tertentu dan di tingkat kesulitan yang hard. Kita nggak bisa dapetin di tingkat kesulitan easy dan normal, harus hard. Jadi ya, orbnya udah menjadi item unik, bukan item biasa ya, yang bisa didapetin di mana saja. Dan orbnya ini pun itu bisa kita gunakan atau efeknya itu bakal tetap ada walaupun musuh bar kita nggak penuh. Jadi mirip dengan di Dewi 4 XL. Oke, selanjutnya ini ada yang item biasa ya, tapi di sini juga bakal ada item unik nanti. Dan kalau kita lihat di sini cenderung lebih sedikit ya. Mungkin disimpan untuk game berikutnya. Hehe. Tapi nanti bakal kita dapetin semuanya seperti biasa ya. Menjadi goals kita. Goals kita namatin musuh mode, terus penuhin stat karakter, poinnya, ranknya penuh, semuanya penuh, senjatanya kita dapatin sampai senjata keempat, itemnya semua sampai level penuh juga. Selanjutnya bodyguard. Bodyguard di game Dewi 5 ini beda dengan game Dewi 4 dan Dewi 3 sebelumnya. Di sini bodyguardnya hanya satu orang dan bodyguardnya ini mirip edit karakter yang ada di game sebelumnya ya, di Dewi 4. Sekilas mirip. Dan ini ada bodyguard bawaan, ada Liu Ren, senjatanya spear. Terus di sini ada ratingnya ya, ratingnya remarkable yang C, itu grade-nya C. Dia tuh paling tinggi S, terus selanjutnya A, B, C. D nggak ada kayaknya, C paling rendah. Eh ada D. Sampai E kalau nggak salah malahan. Dan rating sama grade-nya itu menentukan pertumbuhan stat dari bodyguard kita. Terus selain itu bodyguard kita juga punya ability spesial ya, yang nanti bisa mereka pelajari, dan ability itu bisa membantu kita. Apa aja ability-nya nanti kita bahas kalau kita udah dapat. Tapi yang jelas di sini bodyguard-nya nggak bisa kita edit, alias random kita dapetinnya juga. Jadinya ya salah satu kekurangan game ini yaitu. Untuk desainnya Liu Ren ini bagus desainnya, dan Watashi dari dulu entah kenapa Liu Ren ini nggak pernah ganti walaupun rating dia nggak bagus. Selanjutnya ada Chao Wu, senjatanya pedang. Nih perempuan, nih mirip-mirip Lady Guard dulu kalau di game Dewi 4. Sama juga dia remarkable C juga, beda senjata aja. Jadi kalau untuk yang rating sama, cenderung statnya sama ya, tapi Liu Ren agak panjang dikit darahnya nih. Dan kalau nggak salah nanti kita bisa latih mereka juga sih, ada caranya juga, nantilah tak pelajari ya dulu ya. Selanjutnya ada Sun Chun. Nih panah atau crossbow, veteran dia nih ya, veteran C. Lebih banyak stat yang remarkable daripada veteran. Kalau kita lihat. Selanjutnya ada Lu Hua. Ini panah nih. Dia Brilliant C. Dan statnya lebih tinggi ya. Stat musuhnya pun lebih tinggi. Masih nggak ada special ability. By the way, ini mewakili ini ya, fraksi ya. Ini biru dari Wei mungkin. Ini merah dari Wu. Ya namanya aja Chao Wu ya. Walaupun Chao tapi dia Wu. Terus Sun Chun. Sun Chun ini mungkin saudara Sun Qian dari Shu ya, makanya hijau ya. Bukan keluarga Sun dari Wu ya. Ini Liu Ren, Liu Bei dan Chao Ren ya. Mantap namanya, Lu Hua. Lu ini anaknya Lubu mungkin ya. Enggak lah. Bajunya putih tapi mempresentasikan warna banner Lubu ya. Nah, nanti kita
ya bisa dapat yang bodyguard juga. Dan untuk slotnya ada 8 nih kalau kita lihat ke bawah ya. Sayang sekali ini harus kita ganti nih nanti salah satu, tapi kayaknya Liu Ren kita keep aja lah ya. Kurang lebih itu aja. Bodyguardnya nggak bisa kita edit, nggak bisa kita reset juga di sini. Jadi ya pertumbuhan atau perkembangan mereka tuh kalau salah build ya udah salah aja gitu. Nah ini ensiklopedianya sudah sedikit, tinggal cerita tentang Three Kingdoms sama officers aja. Officernya pun yang ini, penjelasan tentang ceritanya. Kalau di game sebelumnya kan yang officer tadi yang di menu camp sama item ada di sini. Jadi kalau di sini udah dipisah. Bagus nih tampilan ininya. Dulu sering baca-baca nih. Nih nanti kita baca juga semua nih, tapi nggak akan kita baca sekarang. Sekilas aja kita lihat apakah sama dengan game sebelumnya atau sama aja. Nah ini ya juga nanti kita baca semua kayak ya game-game yang dulu udah kita tamatin juga. Sekarang kita lihat apa sama atau beda dengan game sebelumnya. Selanjutnya dan menu terakhir ada option. Kita lihat apa lagi yang baru di sini. Nah ini untuk melihat event di gamenya ya, atau cutscene-nya bisa kita on off. Tapi kita on karena kita adalah cutscene hunter. Nah untuk kontrolnya seperti biasa kita bisa ubah-ubah. Di sini kita bisa nyalakan getar atau enggak. Di sticknya bow kontrolnya nggak usah reverse, normal aja ya. Nah ini bisa kita ubah juga setupnya, tapi kita nggak ubah. Tombol L2 untuk ganti itu ya, untuk tampilin darah dari musuh kita. L1 masih untuk menangkis atau menahan. Terus R2 untuk ubah ukuran map, ukuran yang zoom in atau yang zoom out. Terus R1 untuk panah atau mode panah atau bow kamera. Segitiga untuk charge attack masih sama, kotak untuk normal attack masih sama, bulat untuk musuh masih sama, X atau kali untuk lompat masih sama. Select itu orders, jadi itu masih sama dengan DW4 ya, kita bisa perintahin bodyguard kita. Tapi di sini ya sama sih, ada 3, attack, defense sama stay, ya sama. Di sini ada hal yang baru, namanya adalah Musou Rage, dimana karakter kita bisa menggunakan Musou Token untuk Musou Rage. Jadi kalau Musou Rage itu semacam buff untuk karakter kita, dan karakter kita kalau kita aktifin mode Rage-nya itu dia makin kuat serangannya, attack speednya makin cepat, dan kalau kita Musou Attack selalu true Musou Attack. Bukan kita aja yang bisa pakai, musuh kita juga nanti bakal bisa pakai Musou Rage. Dan itu hal baru di game ini. Nanti kita bahas lebih detail di gameplaynya. Nah ini untuk sound kita bisa ubah stereo, Dolby, Dolby juga mono. Tapi kita selalu stereo aja. BGM volumenya, nih musiknya, nih sound effectnya. Biasa kita kurangi sound effectnya 3 aja ya dengan mic baru. Dan di sini sound test untuk mendengar musik-musik atau lagu-lagu yang ada di sini. Dan nanti kita juga bakal unlock semua nih. Cara dapatinnya nih, ya kita tinggal main di stage-nya kalau mau musik yang stage. Kalau musik yang lain-lain nanti dapat sendiri nih secara otomatis. Screen adjust seperti biasa kita bisa ubah screen-nya, tapi kita nggak usah ubah. Nih untuk save download game. Kita save aja dulu. Karena kita ada ubah-ubah settingannya. Lama dia kalau yang save pertama kali. Ini bisa load game juga. Yang terakhir ada movie. Nah di sini ada event. Ini event-event yang random ya, yang sebelum stage itu. Kalau ini ending dari karakternya per kerajaan. Kalau Wei di sini berarti Xiahudun, sini Dian Wei, Suzu gitu ya. Ini masing-masing karakter nih endingnya. Shu gitu juga, Other gitu juga. Nah ini yang lainnya gitu, yang gak termasuk ke dalam ending. Ini opening yang tadi udah kita nonton. Dan ini adalah video tentang marketing game Koei dulu. Ada game Kaisen 3 dan Samurai Warriors Extreme Legend yang sudah kita tamatkan juga, walaupun gak 100% ehe. Tapi kita gak nonton sekarang. Kurang lebih itu aja perkenalan kita untuk hal yang umum. Untuk hal yang khusus, bolehlah kita review dikit. Ini kita mau lihat ini tampilan gimana di musuh mode-nya. Nah untuk tingkat kesulitan di game ini, itu kita pilihnya ketika kita milih karakternya atau kita milih battle-nya kalau kita main di free mode.
Kalau di game sebelumnya kan kita ubah tingkat kesulitan tuh di menu option. Di sini enggak, udah di sini. Untuk tingkat kesulitannya sendiri di awal game ada 3, tapi nanti ada tingkat kesulitan yang keempat, yaitu Chaos. Kalau di game DW4 sama game DW3 yang biasa, itu tingkat kesulitannya juga 3, dan ada tingkat kesulitan baru di yang versi Extreme Legend. Ada tingkat kesulitan Novice atau Beginner, itu yang paling mudah sebelum Easy. Ada juga tingkat kesulitan yang Expert, itu setelah Hard. Tapi di sini ada tingkat kesulitan baru, yaitu Chaos, dan ya ada di game yang biasa. Di Extreme Legendnya nanti ada yang lebih lagi berarti kan, mungkin. Oke, kita tes satu aja. Nah, jadi tampilannya gini. Ada senjata karakternya, Legend of Shahoduen. Mantap nih, musiknya pun sangat nostalgia. To bring order to the chaos, I shall follow Cao Cao in his quest to realize his ambitions. Jadi dia bakal ada cerita, karakternya itu bakal cerita tentang diri dia dan tentang di mana dia, apa tujuan dia gitu ya. Dan tentang battle yang akan kita mainkan gitu. Nah, setelah itu ada briefing lagi dari bos kita. Nah, ini kita skip aja dulu karena kita nggak usah lihat terlalu detail, kita lihat sekilas saja. Nah, untuk tampilan preparation menunya itu udah seperti ini, jauh lebih terang daripada game sebelumnya kan gelap kan. Kalau di sini udah tema terang. Nah, memang tema DW5 ini kayak gurun-gurun gitu ya, gurun-gurun pasir kan, padang pasir. Jadi untuk tampilannya sekilas masih sama, maksudnya di kiri atas pertempurannya apa, terus pasukan apa versus pasukan apa, bosnya siapa atau komandernya siapa. Di sudut kanan atas ada itunya, modenya apa gitu kan, time left. Terus di sini ada interim save-nya, dan ya di sini interim save-nya itu nggak bisa unlimited sesuai tingkat kesulitan, kecuali main easy. Kalau main easy bisa unlimited, kalau main normal kayak yang barusan kita cuma bisa 3 kali interim save. Kalau main hard cuma sekali, kalau main chaos nggak ada, kalau nggak salah nggak bisa interim save, atau sekali juga ya, nantilah kita lihat. Untuk di menu pertama preparation masih sama, ada weapon, bisa pilih senjata di sini, terus ada item, bisa pilih item, dan ya slot itemnya cuma hanya 2 karena karakter kita baru kita mainkan. Bodyguardnya bisa pilih di antara 4 yang ada. Terus ada condition di sini, ini tentang kondisi menang dan kondisi kalahnya ya, sama dengan game sebelumnya. Unit info masih sama dengan game sebelumnya, tapi di sini kita sudah bisa melihat lokasi sub officer dari teman dan musuh kita. Nah, kita bisa lihat lokasi sub officernya. Kalau di game sebelumnya kita cuma bisa lihat di mana mereka, dan ya kita nggak bisa lihat lokasi mereka kan. Ya, kurang lebih gitu ya. Tampilan moralnya udah bintang. Kalau di game sebelumnya tuh kayak bulat-bulat gitu ya. Terus troops-nya juga ada tuh, jumlah pasukannya. Nah, kalau di sini udah nggak ada lagi yang tipe strateginya. Kalau di DW4 tuh ada tuh ya, strategi ofensif, defensif gitu kan. Itu menentukan kondisi temen kita atau officer di pihak kita. Tapi di sini udah nggak ada lagi. Oke, ini pihak musuh nih. Di DW4 bisa lihat sub officer, DW3 ya nggak bisa ya. Ya betul, betul, betul. Nah, terakhir ada overview. Overview ini kurang lebih penjelasan tentang strategi battle kita ya di sini ya. Dan dulu sewaktu main game ini, dan dulu belum ada internet ya, jadi iseng-iseng untuk dapetin senjata keempat, Watashi sering baca-baca ini. Dan siapa tahu dengan baca ini ya bisa dapat senjata keempat dulu, dan ada beberapa berhasil sih. Ya, ini strategi kita nih. Di DW3 ada yang kayak gini overview-nya ya, bisa kita baca. DW4 nggak ada lagi. R1 untuk ubah map, L2 untuk zoom in zoom out. Oke, kurang lebih itu untuk tampilan musuh mode. Kalau untuk free mode kita lihat juga lah. Kita pilih yang liang saja. Oh, jangan hulau get aja. Nah, di sini kita baru bisa main di light forces. Nah, ini pilih tingkat kesulitannya. Ini kita coba aja satu. Kita pakai siapa ya? Jelah Ling Tong aja lah, karakter baru. Oh, sebentar.
Kalau di yang Musomo tadi kita nggak bisa pilih kostum kan, karena begitu kita pilih karakternya kita itu langsung masuk ke ceritanya. Tapi kalau yang di Primode bisa pilih kostum sama kayak di DW4. Nah ini tampilannya sama lah gitu, maksudnya ya bisa kita lihat juga di sini modelnya. Ini karena kita belum unlock ya, kita nggak bisa ganti. Nah itu ada 2P prestart, kalau mau main 2 player pilih itu. Nah tapi di sini kita bisa ganti kostumnya dari sini, di DW4 nggak bisa, di sini bisa tekan bulat. Tapi karena kita belum ada kostum jadinya nggak ada. Tapi di DW5 udah bisa ganti kostum di sini. Ini coba kita main satu stage tapi nggak sampai tamat, cuma mau ngelihat ininya aja, bedanya aja dengan game sebelumnya. Ini masih sama, ada intro battle-nya, nanti bakal kita recording juga nih. Forward. Let's bring nah. These scoundrels down for good. Di sini itu sudah tidak ada lagi fitur lock on. Itu yang paling penting ya, fitur lock on sudah tidak ada lagi. Tapi nggak tahu, karena udah terbiasa main fitur lock on, kayaknya bakal menyesuaikan diri lagi nih. Main game DW yang tidak ada fitur lock on. Nah, untuk kombonya sendiri itu tergantung senjatanya ya. Mirip dengan DW3. Nah, di game ini juga ada fitur baru, yaitu fitur base yang sekarang kita nih baru serang. Base-nya sendiri ada 3 jenis, ada attack base kayak yang barusan udah kita serang. Terus ada defense base, yang terakhir ada supply base. Jadi tiap base itu efeknya beda. Nah, terus di battle ini untuk guard captain, atau kalau di DW4 tuh namanya guard captain, by the way barusan item dan barusan senjata. Kalau di DW4 kotak senjata yang di sini itu kotak item, dan kotak item yang di sini enggak ada di DW4. Anyway, kembali lagi ke guard captain. Kalau di game ini itu mirip dengan game Samurai Warriors, di mana kalau kita kalahin guard captain musuh, stronghold yang di sini bakal menjadi milik kita. Kalau di DW4, kalau kita kalahin guard captain musuh, ya udah, guard captainnya itu nggak akan muncul, kecuali ada stage tertentu yang bakal muncul lagi guard captainnya. Tapi munculnya pun lama gitu. Tapi kalau di sini nggak, guard captainnya itu menjadi milik kita. Itu dia, a checkpoint has appeared. Nah ini masih attack base, dan attack base itu tampilan musuhnya tuh gini, senjata mereka kayak senjata Lucian. Terus apalagi ya, panah masih sama. Nah di game ini untuk movesetnya ada yang sama ada yang beda. Yang sama tuh normal attack biasanya sama. Right. Terus untuk C5 ada perubahan di semua karakter. Kalau di DW4 dulu sama DW3, C5 tuh kan karakter kita tuh kayak serang musuhnya, dan musuhnya itu di atas, di udara, dan ada serangan lanjutannya gitu. Tapi kalau di game DW5 ini, dia tuh nanti ada efek. Efeknya itu macam-macam, ada efek angin, ada efek api gitu, ada efek kematian gitu. Jadi ya, musuhnya tetap ke atas tapi efeknya itu lebih bagus. Nah, pas sekali. Game ini ya menariknya, kalau officer musuh mau melakukan musuh attack, itu mereka nggak langsung bisa musuh attack, atau nggak bisa langsung gini lah, nggak bisa langsung kayak karakter kita. Itu dia tuh bakal stay dulu, diam di tempat, dan di sekujur badannya tuh ada aura warna merah. Dan aura itu seolah-olah mereka tuh kayak ada heavy armor. Jadi kalau kita serang dengan normal attack, nggak mempan, atau karakternya itu nggak flinch. Nah, tapi dengan mereka begitu, kita punya kesempatan untuk lari atau untuk langsung menggunakan musuh attack biar mereka tuh gagal musuh attack kita. Dan di sini juga kalau karakter kita musuh attack itu langsung serang, nggak ada freeze sebentar gitu. Kalau di game sebelumnya kan kalau kita musuh attack kan layarnya itu freeze sebentar gitu. Kalau ini nggak, langsung musuh attack aja karakternya. Jadi lebih cepet lah dari segi animasinya. Lagi ya. Nah, kita cari musuh rage dulu. Biar kita review musuh rage di game ini, di stage ini musuh rage-nya biasa ada di daerah sini, di dekat si Limeng. Agak ke lorong ini sedikit. Ah, terus masalah musuh wine dan dimsum.
Untuk musowainnya biasanya ada di dalam Gucci juga, lokasinya berbeda tiap stage. Tapi kalau untuk dimsum, terkadang ada dimsum yang di dalam Gucci, tetapi ada juga dimsum yang kalau mau dapetinnya itu kita harus ngalahin officer musuh. Oke, ini kah yang prop? Nah, itu dia musuh yang musuh attack. Inikah dia yang drop itu? Musuh rage. Iya. Di game ini juga musuh yang prajurit kayak gini, apa namanya? Ini major, tapi ada juga yang elite guard kan. Elite guard di sini nggak 100% drop bakpao atau healing item. Kadang mereka drop buff item juga kayak Warguard X sama armor, tapi kadang ada juga yang nggak drop apa-apa. Terus di game ini ada siege weapon, ada catapult. Nah, yang kayak barusan yang nyerang kita ada catapult yang bisa nyerang kita. Terus di attack base juga ada herbales yang bisa nyerang kita juga. Ini di depan kita ada attack base lagi. Nah, itu dia. Tuh herbalesnya. Coba kita ke jangkauan dia ya. Bakal diserang kita. Nah, itu dia. Speed is of the essence. Follow me. Oke lah, kita lawan Lubu biar kita bisa lihat musuh rage kita. Jadi kedepannya kita kalau buat video perkenalan, kita bakal main sekali di stage-nya untuk melihat perbedaan combat-nya ya. Selain itu, ya untuk combo ya berbeda sih. Misalnya kayak tadi udah tak bilang, yang C5-nya beda. C1 juga beda di sini. Khususnya karakter-karakter yang dulu di DW4, C1-nya itu mereka magic attack user, atau mereka tuh ngeluarin elemen yang sesuai dengan orb yang kita equip. Kalau di sini kita skip aja. Kalau di sini C1 mereka tuh cenderung lebih ke kayak ada orb gitulah, atau ada lingkaran gitu. Sini loh Bu, kita mau review musuh rage. Nah, kita ambil dulu nih Imperial Seal, yang efeknya itu musuh kita nggak akan habis-habis selama 10 detik. Dan ini dia musuh rage kita. Kita lepas aja dulu bentar. Jadi dengan musuh rage ini, serangan kita lebih cepat dan damage ke musuhnya juga lumayan ya, bertambahnya ya. Dan setiap musuh attack kita tuh bakal menjadi true musuh attack. Nah, bicara tentang true musuh attack, setiap karakter itu true musuh attack-nya udah berubah dari game sebelumnya. Kalau di game sebelumnya tuh cuman tambahan aja gitu dari serangan sebelumnya. Tapi kalau di sini true musuh attack-nya itu finishing-nya itu lebih ke semacam ada efek-efek juga, mirip dengan C5 karakter. Ada yang ada angin, ada yang ada api, ada yang ada listrik gitu dan lain sebagainya. Kalau kayak si Ling Tong barusan ini kayak ada putih-putih gitu, putih-putih gertakan-gertakan. Ya kurang lebih itu. Dan nanti selebihnya kita lihat kalau kita udah main ini, kita bunuh diri aja. Oh, untuk tingkat kesulitan di game ini itu musuhnya udah enggak. Oh, musuhnya juga itu ya, bisa musuh rage. Di game ini untuk prajuritnya sudah lebih di nerf, enggak seagresif dulu di DW4. Tapi di sini damage yang musuh berikan ke kita yang ditambah. Enggak apa-apa, kita bunuh diri aja. Ya, musuhnya enggak terlalu agresif, tapi damage yang mereka berikan ke kita lebih sakit. Oke, teman-teman, kurang lebih gini aja dulu video perkenalan kita dengan game Dynasty Warriors 5 ini. Ya mungkin kita recap dikit. Yang menjadi target kita di game ini, yang pertama kita bakal namatin semua musuh mode karakternya, kita unlock semua karakter, kita penuhin statnya, terus kita dapetin semua senjatanya, kita dapetin semua itemnya, levelnya semuanya level 20 kalau normal item. Terus kita saksikan semua cutscene-nya, karena di game ini cutscene-nya itu nggak kayak di game DW sebelumnya juga yang bisa terjadi random. Di game ini kita harus melakukan hal tertentu untuk mendapatkan cutscene. Ada juga yang mudah, ada yang susah juga. Dan ya, kurang lebih itu aja.
Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Kalau masih ada hal yang belum tak jelasin, nanti tak buat di deskripsinya aja. Dan yep, sampai jumpa di video berikutnya, yaitu kita akan memulai musuh mod dari si Jung Yun. I cannot fight.